Pagi berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oke. Mau nanya. Halo. Boleh? Ya, silahkan nanya. Apa yang mau ditanyakan? Ya, Mas, bulan Desember tanggal 16 atau 17 rencananya mau pulang cuti Indonesia. Siap. Nah, pertanyaan saya, apakah masih harus mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk bisa kembali lagi ke Hong Kong, surat apa saja? Sebenarnya nggak perlu ngurus-ngurus, Mbak. Samain udah daftar BPJS online belum? Belum. Nah, silahkan daftar biar nanti biar nggak masalah. Tinggal lihat aplikasinya. BPJS ini ngurus online ya, Mas? Bisa, ada webnya. Samain klik-klik aja. Nanti saya kirimin. Oh, terima kasih. Jadi setelah ngurus BPJS itu secara online, jadi nggak usah ke kantor konsulat Indonesia ya? Nggak, kalau di Hong Kong sampean mau datang monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh, begitu. Siap, gimana? Sampean mau daftar online boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting bisa terdaftar. Soalnya kan pakai online udah mau bisa. Mau daftar online saja. Halo? Daftar online saja karena lebih mudah. Okay. Enggak perlu keluar. Oke. Tapi Mas mau nanya lagi, jadi boleh. Ini BPJS ini diharuskan atau memang enggak diurus juga enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa. Enggak salah. Sebenarnya kalau menurut saya, sampean enggak ngurus itu kalau menurut saya enggak masalah. Sampean mau urus juga boleh. Tapi ketika nanti dijadikan persyaratan untuk sampean balik lagi ke Hong Kong kan yang repot sampean sendiri. Iya, betul. Jadi, makasih. Saya belum selesai ngomong, Mbak. Iya. Sampean itu mau nanya apa mau ngasih tahu? Kalau mau nanya, saya kasih tahu. Nanya, Mas. Nah, makanya kalau saya belum selesai ngomong, jangan dipotong dulu. Iya. Ya, sekali lagi BPJS itu kalau anak baru pasti diwajibkan. Sebenarnya kalau anak lama mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi biasanya di bandara, penerbangan, dan segala sesuatu itu cari-cari sesuatu yang nggak ada. Iya. Nah, nanti kalau kita nggak ada kan kena kita kan. Kalau ada kan ya sudah. Karena pembayarannya kan bisa by transfer kan kayak gitu. Pakai Bank Indonesia. Nah, udah, giliran sampean lagi yang ngomong. Jadi kalau ngomong gantian, gimana? Iya, jadi ya penjelasan Mas udah bagus, udah lengkap, saya udah paham. Jadi saya mau nunggu aja link yang mau dikirimkan ke aku. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ada lagi yang mau ditanya, cukup itu aja? Iya, cukup ini saja. Oke, nggak mau beli kartu? Mumpung saya juga jualan kartu untuk Indonesia, tinggal dipakai. SIM card baru. Tapi itu berarti jadi pulang ke Indonesia bisa pakai? Ya, 30 GB. Hanya internet. Tapi itu berarti saya harus jumpa Mas dong? Enggak. Samen mau dikirim, saya kirim bisa, tapi ongkos kirimnya Samen yang bayar. Oh. Boleh. Oh, jadi nggak usah ganti kartu lagi. Di sini aku pakai kartu AS. Ya ini kartunya beda. Saya kartunya harus sampean masukkan, bukan pakai kartunya sampean. Kalau kartu sampean itu nggak bisa, karena kena IMEI. Kalau yang ini bisa. Saya kemarin udah pakai. Oh paham. Nanti saya. Oh saya paham. Saya paham. Jadi maksudnya kartunya Mas kirim lewat kantor pos ke alamat saya. Siap. Terus saya ambil, saya bawa sendiri. Oh, siap. Baik, Pak. Ngerti saya. Oke. Nanti mendekati hari H-nya aku SMS, aku kasih siap. Tahu ya. Kabar-kabar aja. Nanti tonton saya juga promo di
YouTube dan di Facebook saya. Boleh simak, cek and recheck. Oke, baik. Baik, baik, baik. Makasih. Yes, sehat selalu. Salam buat keluarga. Yo, oke. Bye. Sama-sama. Bye. Oke, buat teman-teman semua ya, BPJS. Sekali lagi, masih banyak yang bertanya, apakah wajib pakai BPJS? Apakah tidak wajib? Sekali lagi, saya bukan ambasadornya BPJS ya. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu, apa yang saya ketahui. Kalau apa yang saya ketahui salah, mohon dikoreksi. Nah, ngono lho enak. Jadi kalau ada sesuatu yang salah atas informasi yang saya sampaikan, monggo dikoreksi, dikomenin di channel YouTube saya boleh, atau disamperin ke Pelak Indase juga monggo. Jadi BPJS ya, sekali lagi ini masih jadi banyak pertanyaan dan memang sosialisasinya, nah seperti apa, dan juga mungkin mereka sudah ngerasa bersosialisasi sudah maksimal, ya, bisa jadi. Tapi tetap akan saya jawab dengan baik dan benar. Apakah BPJS diperlukan atau tidak? Sekali lagi, saya hanya daftarnya BPJS Kesehatan di Indonesia sana. Setiap bulannya saya membayar bukan saya ya, yang bayar kakak saya, 150 untuk 4 nama di dalam kartu keluarga, tapi itu kesehatan. Bukan tenaga kerja, bukan ketenaga kerjaan, ya. Kalau saya ketenaga kerjaan, saya belum daftar. Tapi kalau teman-teman sekali lagi mau daftar mau enggak, silahkan. Cuman ada kalanya nanti kalau kalian cuti kemudian balik, seumpamanya di bandara menanyakan persyaratan A, B, C, D, E, F, G, dan salah satunya adalah pendaftaran BPJS. Nah, ketika kalian belum daftar, itu yang akan dipermasalahkan. Tapi kalau tidak, ya sudah. Wong saya sendiri kadang bandara itu, kalau kemarin pulang ke Surabaya aman-aman saja. Tapi ternyata ya banyak masalah. Ada juga sempak-sempak yang dibahas di bea cukai dan aku tidak ngerti, dan atau apapun ya. Sekali lagi, apes atau nggak beruntung atau apapun, tapi saya kemarin pulang melalui Surabaya aman, tentram, damai, dan sentosa. Saya nggak tahu kalau di Jakarta. Jadi sekali lagi ya, kebijakan di negara kita itu saya juga nggak ngerti, apakah oknum yang bermain atau bagaimana atau seperti apa. Kalau saya hanya mendapatkan laporan di lapangan, ya saya hanya ngelihat, tapi saya belum memastikan apakah itu benar ataupun tidak ya. Jadi sekali lagi, kalau saya pribadi melalui Bandara Juanda Surabaya kemarin tidak menjadi persoalan banyak. Tapi kalau nanti ternyata teman-teman ada masalah, ya aku nggak ngerti. Tapi yang jelas kalian harus persiapkan semuanya dan teruslah belajar, update kemampuan, dan informasi harus terus digali biar nanti di tengah jalan kita nggak nubiak nubiak, nubruk nubruk, dan terkena masalah. Sekali lagi, tetap persiapan, ada linknya, cek cek aja BPJS nanti. Itu saja dari saya, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.